Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah masjid Al-Ihsan rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab fikih sunnah. Terakhir kemarin kita membahas tentang sholat berjamaah ya. Pembahasan yang kelima, sunnah membaca bacaan di rokaat yang pertama lebih panjang. Sunnah membacakan bacaan di rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Dari Abu Qatadah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di rokaat pertama. Kemudian laqad kana salat tuqam fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqi' fayaqda hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula. Sebagian sahabat ketika Rasulullah melakukan rakaat pertama, mereka keluar ke baqi'. Baqi' ketika itu menjadi tempat buang hajat, sekarang kuburan. Kuburan di Madinah itu ada yang namanya kuburan baqi'. Nah, di masjid Rasulullah SAW, ketika ada hajat mereka ke khola, ke gurun untuk membuang hajatnya, kencing di situ, kemudian bawa air. Maka ketika ada salah satu sahabat yang buang hajat, setelah buang hajat mereka balik lagi ke shof solat, Rasulullah masih melakukan rokaat pertama. Artinya rokaat pertama itu dibaca Rasulullah agak panjang. Kenapa? Salah satu fungsinya menunggu jamaah-jamaah yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam hajat, dan yang lainnya. Maksudnya itu jangan sampai masbuk itu terlalu banyak. Makanya rokaat pertama itu agak dipanjangkan bacaannya. Rokaat yang pertama agak dipanjangkan. Ya. Dan rokaat yang kedua itu lebih pendek dari rokaat yang pertama. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Hukumnya ini sunnah, tidak wajib. Maka kalau misalkan ada seseorang sholat lebih memanjangkan rokaat yang kedua daripada rokaat yang pertama, sah tak sholatnya? Sah sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kemudian ulama menyebutkan ketika kita membaca surat di rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua, sunnahnya adalah selain memanjangkan rokaat pertama dan memendekkan rokaat kedua itu harus berurutan suratnya. Contoh susunan surat ya, wadduha, setelah wadduha apa, alam nasyrah, setelah alam nasyrah watin, setelah watin inna a'tayna inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian setelah itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus berurutan seperti itu.
Atau misalkan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, seperti itu. Bagaimana misalkan kita mementingkan bacaan di rakaat pertama lebih pendek, kemudian surat setelahnya itu lebih panjang. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ya, al-qadar dulu. Baca al-qadar dulu. Setelah baca al-qadar, baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sunahnya dapat enggak? Dapat enggak sunahnya ini? Dapat sunahnya. Sunah apa? Sunah surat itu disusun secara tartib, secara berurutan. Tapi tidak mendapatkan sunah apa? Rakaat pertama dipanjangkan dan rakaat kedua dipendekkan. Itu sholatnya tetap sah. Ya. Afdolnya bagaimana? Afdolnya membaca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca di rakaat pertama, itu panjang ya, setengah halaman. Kemudian di rakaat kedua membaca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Secara susunan surat Iqra terlebih dahulu baru idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi itu mendapatkan sunnah kedua-duanya. Sunnah memanjangkan rakaat pertama, sunnah memendekkan rakaat yang kedua, sunnah tartib. Tartib surat, ya, jelas ya. Tapi kalau ada yang tidak melakukan seperti ini, acak dia. Apalagi anak-anak yang belum paham, ya. Anak-anak baca yang pertama kul a'udzu birabbinnas dulu, karena yang lekat di kepala dia itu annas. Kemudian di rakaat kedua kulhu. Anas kulhu mana dulu dalam Al-Qur'an? Kulhu dulu. Ketika dia melakukan salat annas dulu di rakaat pertama, rakaat keduanya kulhu, sah salatnya. Jangan dipermasalahkan. Ya, jangan dipermasalahkan. Terus wajib untuk mengikuti imam di dalam sholat. Ya. Wajib untuk mengikuti imam di dalam sholat. Jangan mendahului imam di dalam sholat. Apalagi dengan cara sengaja. Sengaja. Kecuali mendahului imam dengan cara tidak sengaja. Beda ya, dengan sengaja, dengan tidak sengaja. Dengan sengaja contohnya, kalau imam nyebut Allahu Akbar, ruku dia. Kita itu belum sempat imam nyebut Allahu Akbar, kita lah ruku dulu Allahu Akbar. Nah itu sengaja namanya. Orang yang menyelisihi imam dengan sengaja, ancamannya apa? Ancamannya Allah ganti kepala mereka dengan kepala keledai. Ya. Allah ganti kepala mereka dengan kepala keledai. Di hari kiamat. Kemudian, kalau menyelisihi imam, tidak sengaja. Faham maksud ini, tidak sengaja? Ini perempuan, misalkan dia di dalam tirai. Ya tak? Perempuan dalam tirai kan? Kadang-kadang perempuan di dalam tirai ini tidak melihat gerakan imam. Ya, dia cuma berpatokan dengan suara imam. Tahu-tahu dia mendapatkan imam yang latue. Menurang tue kan bergerak lambat. Allahu Akbar, usir-usir turun ke bawah. Atau lame. Paham dah? Maksud aku, usir-usir turun ke bawah. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar lah udah. Tapi bergerak lame.
Macam pesawat mendarat galak lama turun. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Mulutnya lah sudah, tapi badan dia gak bergerak. Nah, imam ini ibu-ibu yang gak muda. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah langsung. Paham? Ya. Ini namanya menyelisih imam tetapi tidak sengaja. Menyelisih imam tapi tidak sengaja. Kalau menyelisihi imam tidak sengaja, maka sholatnya sah tapi mendapatkan nilai makruh di sana. Makruhnya kenapa? Makruh karena imam yang disuruh maju itulah tuai. Makanya imam itu afdolnya apa? Ketika dia bergerak di ujung gerakan sholat, baru dia ngasih aba-aba. Kalau dia ruku misalkan, nih ya, dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Nah, barnya itu sudah ruku, badannya itu sudah seperti ini. Jangan kalau Allahu Akbar, tapi dia baru mendarat, jangan. Nah, itu ya. Makanya imam juga harus mengetahui fikih. Bagaimana fikihnya untuk menjadi imam? Harus tahu fikihnya. Ya. Maka kalau ibu-ibu misalkan menyelisihi imam tidak sengaja, maka sholatnya sah tapi makruh. Ya. Sholatnya sah tapi makruh. Tapi kalau dia sengaja menyelisihi imam, ya, maka sholat dia batal dan ancamannya di hari kiamat kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ya, itu dia masalah dalam masalah kunut ya. Ini masalah yang sering dibahas oleh orang banyak. Kebanyakan masjid di kita ini melakukan kunut subuh. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Melakukan kunut subuh. Dan di sini tidak menggunakan kunut subuh. Di masjid ini. Tidak menggunakan kunut subuh. Dan itu mazhabnya Imam Ahmad. Dua-duanya mempunyai dasar dalilnya masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita yang biasa tidak kunut sholat di belakang imam yang kunut? Sholat di belakang imam yang kunut. Atau sebaliknya, kita biasa kunut, kemudian sholat di belakang imam yang tidak kunut. Apa yang harus kita kerjakan? Maka makmum harus mengikuti imam. Ya. Dia yang terbiasa kunut di Indonesia, kemudian dia pergi ke Arab. Arab tidak ada kunut. Ya, Arab itu tidak ada kunut. Maka jangan dia kelak sibuk sendiri. Ketika imam itu sudah sujud, Allahu Akbar, sujud. Kelak dia lagi sibuk, Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Jangan dia sibuk sendiri, ikuti imam sujud. Ya, ikuti imam sujud. Karena kebanyakan banyak orang Indonesia macam itu, ngotot. Imamlah sujud, di Arab, dia lagi maco kunut, berdepas maco kunut. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Hampai cepat pokoknya. Ya. Ujung-ujung keselio. Ya. Maka jangan seperti itu. Kalau kita mendapati imam tidak kunut, langsung sujud. Langsung sujud. Kalau kita mendapati imam yang kunut, nah sebaliknya, orang Arab misalkan datang ke Indonesia. Ya. Salat dia di Istiqlal, pakai kunut Istiqlal itu. Ya. Dia salat di Istiqlal, kemudian imamnya kunut. Makmum tadi apa yang gawe ketika imam kunut? Yang pertama, mengaminkan doa imam. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Aminkan doanya.
Wa'afina fi man 'afait. Amin. Itu pilihan pertama dia. Ya. Pilihan yang kedua adalah kalau dia tidak melakukan kunut, maka dia perpanjang zikirnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Imam, Allahumma hdina fi man 'afait. Kita sebagai makmum kalau meyakini tidak ada kunut subuh, maka perpanjang zikir. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacakan itu. Ya. Jelas ini. Jadi seperti itu. Ya. Dan jangan berkelahi yang tak kunut, ken yang kunut ini. Kadang-kadang yang berkelahi itu yang dah yang hubau. Kadang-kadang. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi masalah kunut, makmum harus mengikuti imam dalam hal itu juga. Ya. Kecuali imam melakukan kesalahan. Imam melakukan kesalahan, jangan diikuti sholatnya. Ya, jangan diikuti sholatnya kalau dia melakukan kesalahan. Contoh, kita belum hempat maca Al-Fatihah nih. Ada kan imam yang ngebutnya minta ampun. Kita baru maca Ar-Rahmanir-Rahim, dialah Allahu Akbar. Ada tak? Ada. Kalau imam cepat macam itu, maka kita keluar dari shaf. Boleh. Kalau ada di belakang ya, di belakang pembahasannya. Macam kemarin, aku pernah sholat di masjid. Tidak tahu masjid di mana. Tidak usah aku sebut lah. Tidak kawa aib. Ya. Aku pernah sholat di masjid. Imamnya membaca surat Al-Baqarah. Iya, membaca surat Al-Baqarah. Hilang bayi huruf. Aukasai bim minasama izulumat. Tidak defi ya. Hilang huruf-huruf itu hilang. Ya. Ketika hilang huruf di dalam surat, bacaan itu salah. Bacaan itu. Ana makmum di belakangnya. Ni mendi bener batal salat ini. Ngape? Do halal lahir red halal bae. Ya. Maka ketika itu ana tunggu, kutungguku sampai masuk ke rakaat yang kedua. Ketika masuk rakaat kedua, ku tengok Al-Fatihahnya. Sohih dah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya sohih, betul Al-Fatihah dia, aku tetap ikut sholat. Tapi kalau Al-Fatihah dia salah, ku keluar dari shaf itu. Dan wah, sholatnya salah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Kita lahudai lewat itu ya. Lahudai kita bahas. Al-Fatihah rukun sholat. Bacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya. Meninggalkan sunnah di dalam sholat, sholatnya masih sah. Tapi kalau meninggalkan rukun di dalam sholat, apa cerita? Batal sholatnya. Ya. Meninggalkan rukun di dalam sholat, maka sholatnya batal. Maka ketika itu imam salah, kita tahu kesalahan dia. Ya, kita tahu kesalahan dia. Maka kita tengok kesalahannya fatal atau tidak. Kalau fatal kesalahannya, jangan diikuti lagi imamnya. Ya, jangan diikuti. Keluar dari soft sholat. Sholat sendiri, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kesalahan dia tidak terlalu fatal, ikuti. Sampai selesai. Dan dosanya urusan imam dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan siapa? Urusan imam dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ya, Rasulullah SAW itu pernah meriwayatkan hadis. Allah tidak akan mengangkat pahala, salah satunya pahala imam yang dibenci oleh makmumnya. Ah, macam tadi. Aku benci sholat di belakang imam macam itu. Maco bepelin. Ya kan? Benci. Aku sebagai makmum benci sholat di belakang imam seperti itu. Ya. Maka salah satu ancamannya adalah pahalanya tidak Allah angkat pahala sholat itu ke atas langit.
Tidak ada Allah angkat. Siapa yang menanggungnya? Imam yang nanggung. Jadi imam thaharah. Kalau dia tidak mempunyai fikih imam, ya, dosa jemaah ini yang banyak ini dia yang nanggung. Imam itu tadi. Ya. Makanya kadang-kadang kalau jadi imam itu harus punya ilmu. Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah nyari ilmu males nak jadi imam berbuat. Nah, ini muskilah. Ini masalah ini. Carilah hamuai masjid. Di hamuai masjid. APG di kepala dia itulah DP Cipute. Peci Putih yang lah haji, pokok imam pokok. Nak bacaan dia bepelin, nak macam mana? Imam. Ini cara menentukan imam yang salah yang macam ini. Ya. Karena perkara imam ini bukan perkara yang sepele menentukan sholat kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menentukan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengok di negara-negara Arab. Arab semua ya. Termasuk Sudan ya. Sudan ini negara miskin. Ya. Tetapi mereka mencari imam untuk masjid mereka. Walaupun cuma level musola. Dicari imamnya. Dari pondok-pondok hafalan itu dicari. Karena kenapa? Karena ilmunya. Yang berhak menjadi imam itu siapa? Aqra'uhum bikitabillah. Nah, itu dia. Kalau tidak mempunyai fikih imamah, tidak mempunyai fikih menjadi imam, kacau sholat kita. Ya, sholat kita menjadi kacau. Ya, tak? Maka jangan heran kalau di Indonesia ini muncul sholat terawih 7 menit lahude 23 rokaat. Ya, cari di YouTube ada itu. Sholat 7 menit 23 rokaat. Macam mana macam? Ya. Tiba kaset tape, biasa aku cepat bergulung. Ya. Jadi seperti itu. Maka imam itu harus diikuti, kecuali ketika imam salah, maka jangan diikuti kalau imam salah dan kesalahannya itu fatal. Tapi kalau kesalahannya itu cuman sedikit-sedikit saja, maka tetap ikuti dia. Ya, tetap ikuti dia. Terus yang ketujuh. Boleh melakukan jamaah walaupun hanya dengan satu makmum. Boleh melakukan jamaah walaupun hanya satu makmum. Ya. Ada sebagian masjid itu cuma satu makmum. Sebagian masjid itu. Cuma satu makmum. Terutama subuh. Ada sebagian masjid itu subuh itu tidak ada azan. Ya. Sebagian masjid itu subuh tidak ada azan. Entah kemana-mana orang. Ya. Jadi boleh berjamaah walaupun satu makmumnya. Kalau satu makmumnya susunannya adalah sejajar. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki imam dengan makmum laki-laki sejajar seperti ini. Sejajar ya. Hame macam soft seperti ini. Ya. Cuman yang imamnya berada di sebelah kiri, di sebelah kanan imam makmumnya. Sebelah kanan imam makmumnya. Ya. Hadis siapa? Hadis Ibnu Abbas. Ya, apa kata beliau? Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk ke sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah ambil kepalanya, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Maka kemarin, ana ngasih tahu ibu-ibu yang anaknya agak berasap, ya, agak-agak berasap, dah neng diem, kahannya ke sini. Maka ibu-ibu itu boleh menangkap tangan anaknya, tak usah keput, tangkap tangan anak, ya. Jadi jangan kelak kita ngetol, dak denek bergerak, ya. Anak kaput, berkeliling, macam blender lah, masuk di soft, lari-lari di soft, ya, jangan seperti itu. Maka kalau kita membawa anak kita tengok setel anak kita ini, setel-setel nakal atau setel-setel pendiam. Kalau setel-setel nakal, kita taruh dia di sebelah kita sholat,
Ada, jangan nakal. Kalau dia mulai let keluar soft, terek tangannya, masukkan ke dalam soft, boleh. Ya. Ini yang sering anak kasih tahu ke bapak-bapak. Ya dah. Jadi bukan berarti tidak boleh nyuruh anak itu ke masjid. Ya. Tidak boleh menyuruh anak itu ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika sholat, ya, ketika sholat dan Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sujud, cucunya main kudo-kudo di atas punggung Rasulullah SAW. Main kudo-kudo. Tapi main kudo-kudo, makmum tak tahu. Tak ada biseng. Ya. Mangkiti kan berik-berik kita ini biseng. Kadang-kadang bergesak. Tengah mayang nih. Ya. Kenapa seperti itu? Tak tahu lah, ngapain. Apakah berbeda tarbiyahnya dengan cucu Rasulullah SAW? Beda. Karena ketika kecil mereka banyak yang masuk virus-virus tidak jelas di otaknya. Ya. Jadi seperti itu. Maka kalau kita membawa anak, dan anak kita itu gelem nakal ke aneh ke ini, boleh ditangkap tangan anak itu. Ya, ini dalilnya bahwasanya Rasulullah mengambil kepala Ibnu Abbas, kemudian memindahkannya ke sebelah kanan. Ya, jadi seperti itu. Maka sah berjamaah walaupun hanya dengan satu makmum. Sah berjamaah walaupun hanya satu makmum. Kemudian, pembahasan selanjutnya. Boleh berpindah yang tadinya imam menjadi makmum, yang tadinya makmum menjadi imam. Paham enggak? Boleh berpindah keadaan yang tadinya imam menjadi makmum. Kemudian yang tadinya makmum menjadi imam. Paham? Contoh, kasusnya seperti ini. Ketika imam sholat, Allahu Akbar, imam dia ya, imam nih. Ketika dia membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perut dia berbunyi, prrrr, rasanya kentut, nekewisi, rasanya. Ya. Apakah dia menahan itu? Menditahan keluar di inilah. Kalau dia keluar di sini, bubar pasti. Sholat ini, sholat berjamaah ini, pasti bubar. Ya. Apa yang dia kerjakan? Ketika dia misalkan dalam keadaan mengimami orang lain, perut dia sakit, ya, lah darurat, lah di ujung tanduk nih, karena keluar, misalkan. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia putar badan, dia tarik satu orang di belakangnya untuk menjadi imam, kemudian dia keluar ke WC, selesaikan hajatnya. Ya, boleh seperti itu. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan yang berada di belakang imam itu yang asdiqo, orang-orang yang faham tentang ilmu imam. Ya. Kalau tidak paham apa yang terjadi, bubar, benar? Ini narek, kalau dia ngetul, enggak jadi imam. Apa? Bubar lah, kan apa yang narek aku? Ya. Macam kemarin. Ku pernah sholat 5 orang waktu itu ya. Ku pernah sholat 5 orang. Ya. Kawan-kawan ini dah ikut paham. Ya. Ketika aku sakit perut, ku tarik. Ketika ku tarik, dia nanya, ngapain kita ini? Bercakap. Jelas batal lah kalau bercakap. Ya. Maka kalau imam narik, kita harus tahu bahwasanya dia itu meminta kita menggantikan dia sebagai imam. Ya. Harus tahu. Dan itu pentingnya ilmu itu di situ. Jangan sampai bubar sholatnya. Ya, jangan sampai sholatnya bubar. Itu salah satu kasusnya. Kasus yang lain misalkan, cing dia. Deceng. Kita di sini tidak ada yang panjang-panjang ya. Bacaan yang panjang-panjang. Tapi di Arab ada.
Di Arab itu setiap bulan Ramadan mereka mentargetkan sholat tahajud, sholat tarawih itu khotam 30 juz Al-Quran. Jadi imam itu sholat dalam 8 rakaat 1 juz. Ya, ini di Arab ini. Dia sholat seperti itu. Ada imam itu ketika di pertengahan serak suara dia, tidak mampu lagi untuk melanjutkan ayat. Ya, dan targetnya belum dapat, belum ada sejus. Ya. Maka ketika itu dia cing. Ganti. Dia mundur ke belakang, makmum di belakangnya itu melanjutkan bacaan. Ya. Makmum di belakangnya itu melanjutkan bacaan dia. Gitu loh. Ini juga boleh, enggak jadi masalah. Cing. Tapi jangan bercakap. Kalau dia bercakap, batal sholatnya. Kita lah udah loh membahas pembatal-pembatal sholat. Lah ya. Lah udah. Menikik terkenang. Bercakap batal sholatnya. Ya. Tapi kalau dia tidak berbicara, langsung mundur 2 langkah. Makmum di belakangnya paham. Oh ini minta genti. Maju. Lanjutkan sholatnya. Ini dengan syarat ya. Yang di belakang. Ini harus apal lagi 30 juz. Jangan yang di belakang ini apal. Cuman kulhu. Ya. Ujung-ujung ketika ceng langsung Allahu Akbar, dak ge yang kan dibaca. Benar kan? Nah, itu dia. Maka boleh bergantian, ganti ya. Yang tadinya imam menjadi makmum, yang tadinya makmum menjadi imam, boleh. Ya. Kemudian Rasulullah pernah salat mengimami jamaah. Rasulullah Abu Bakar pernah sholat mengimami jamaah dikarenakan Rasulullah sakit. Dikarenakan Rasulullah sakit. Abu Bakar tidak mau jadi imam. Dia tidak nak. Abu Bakar jadi imam tidak nak. Ngapa? Ada Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah ketika itu sakit. Maka kata Rasulullah, mur. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Aku tidak sanggup keluar ke masjid, kata Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar tidak mau jadi imam. Ngapa tidak ada mau jadi imam? Karena Abu Bakar ini setiap kali membaca Al-Quran, nangis. Kita baca Al-Quran, begegil. Ya. Abu Bakar setiap kali membacakan Al-Quran, nangis dia. Kita nangis nonton film Korea kala. Iya Allah. Ya. Jadi itu lembutnya hati Abu Bakar itu disebabkan Al-Qur'an. Kata Rasulullah apa? Suruh Abu Bakar jadi imam sampai 3 kali. 3 kali Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian Abu Bakar jadi imam ketika itu. Ketika orang sudah menangis, agak gedeng tak suara dia? Tak ada gedeng lagi, pelan suaranya. Maka salah satu fikih imam itu suaranya harus lantang. Jangan yang mendengarkan itu cuma dia, bay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di ujung tak kedengar. Ya, sekarang ada ini, ada mic. Ada. Bahkan ada imam tu kalau mic mati, dia tak berbunyi apa ya lah. Senyap. Tak ada bunyi apa ya lah. Ya, karena tidak ada ilmu fikihnya di situ. Maka ketika Abu Bakar jadi imam ya, pelan suaranya. Kemudian Rasulullah masuk, Rasulullah masbuk, Rasulullah yang masbuk ini, ya. Ketika Rasulullah SAW masbuk, Rasulullah masuk ke dalam masjid. Abu Bakar ningok Rasulullah masuk. Ketika Abu Bakar ningok Rasulullah masuk, ya. Abu Bakar mundur. Contoh nih di sini misalkan ya. Abu Bakar di sini. Ningok Rasulullah masuk dari pintu itu misalkan. Misalnya seperti ini. Abu Bakar melihat Rasulullah langsung mundur. Ya. Jadi walaupun masbuk Rasulullah itu tetap jadi imam. Paham enggak? Kemudian jamaah yang di belakang ini nepok tangan.
Mada Abu Bakar nih. Iya Abu Bakar, ngapain kamu mundur maksudnya? Ya, kalau bercakap batal sholatnya. Maka tandanya dengan cara tepuk tangan. Nah, ngasih tahu bahwasanya sholat kane salah Abu Bakar. Jangan mundur. Bahkan Rasulullah SAW tetap memberi tanda seperti ini. Abu Bakar, kumakanak. Kumakanak artinya berdirilah di tempatmu ya Abu Bakar. Itu ya. Rasulullah menyuruh Abu Bakar tetap di tempatmu ya Abu Bakar. Biar aku yang menjadi makmum, engkau yang menjadi imam. Tapi Abu Bakar tidak nek. Masa Rasulullah menjadi makmumku? Tidak nek Abu Bakar. Itu orang-orang terdahulu. Mereka itu memang mengangkat imam itu yang sebenar-benarnya imam. Ya. Jadi Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur. Ya. Ketika Abu Bakar mundur, disuruh Rasulullah tetap di tempatnya, berhenti Abu Bakar. Dan Rasulullah masuk sholat di samping Abu Bakar. Nah, di sini. Ya, Rasulullah samping Abu Bakar. Maka di sini ulama berbeda pendapat, yang jadi imam Abu Bakar apa Rasulullah? Gitu loh. Sebagian ulama menyebutkan yang menjadi imam Rasulullah. Allahu Akbar. Tapi suara Rasulullah perlahan, yang mengeraskan suaranya Abu Bakar. Macam di Arab. Tengok di Arab. Kalau imam nyebut Allahu Akbar, ada sambutannya kan? Allahu Akbar. Tabligh. Menyampaikan bacaan imam itu ke makmum yang lain. Ya tak? Nah, ini yang dilakukan. Sebagian yang lain menyebutkan Abu Bakar yang menjadi imam, Rasulullah yang menjadi makmum di sebelahnya. Ya, Rasulullah yang menjadi makmum di sebelahnya. Tapi syahidnya adalah yang kita ambil dari kesimpulan hadis Abu Bakar ini adalah boleh yang tadinya imam mundur jadi makmum. Ketika ada datang imam yang biasa mengimami di masjid itu. Ya. Dan ini sekarang hanya sekedar ilmu. Ngapa? Karena masjid-masjid kita sekarang itu dak de kader. Kader dak de. Orang tua we yang maju. Ya. Bukan dak de menghormati orang tua ini. Bukan dak de menghormati. Karena orang tua itu harus jadi makmum, bukan jadi imam. Bacaulah dah enggak kedengar lagi, benar enggak? Kadang-kadang gigi lah dak ge huruf sot halah. Kadang-kadang. Ya, huruf shin halah. Ah. Bukan tidak menghormati orang tua, tapi orang tua itu memang harus di belakang. Ya. Memang harus di belakang. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesungguhnya tepuk tangan yang tadi jamaah tadi tepuk tangan ya. Ketika Abu Bakar mundur, apa kata Rasulullah? Tepuk tangan itu untuk perempuan dan untuk laki-laki itu bertasbih. Makanya kalau ada imam salah tasbih. Subhanallah. Kalau perempuan enggak boleh. Perempuan tepuk tangan. Ya. Kalau laki-laki baca subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Ya dah. Makanya kalau misalkan kita sholat dengan suami kita misalkan. Suami kita salah, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Kasih tanda bahwasanya sholat dia salah. Ya. Itu cara memberitahunya. Ya. Terus, yang tadinya makmum boleh jadi imam. Sama halnya dengan masbuk. Ya. Ini kekurangan kita. Kadang-kadang kalau lah selesai sholat di sini, yang masbuk, nih tidak ada muat jamaah baru, sholat sendiri, dihitung sendiri, dia dapat sih sendiri, di ujung sendiri, dihitung sendiri, sholat masing-masing, sendiri. Padahal boleh untuk melakukan sholat apa namanya berjamaah. Yang tadinya orang satu sholat masbuk di sini ya, sholat sendiri, dikarenakan dia telat. Datang pulih jemaah yang lain, berdiri di sampingnya, langsung jadi makmum. Yang dia tadi itu jadi imam. Ya, maka boleh seperti itu. Jelas ini. Yang tadinya jadi makmum, atau yang tadinya dia sholat sendiri, boleh dia jadi imam.
Ya, jadi seperti itu. Terus idrakul imam, bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan pahala jamaah. Ya, imam itu diikuti dimanapun posisi imamnya. Ketika kita masbuk, ketika kita tertinggal. Faham enggak maksudnya? Contoh, kita masbuk di dalam sholat, kemudian kita mendapati imam dalam keadaan sujud. Kita jangan nunggu lame-lame. Kita takbir, Allahu Akbar, langsung sujud, Allahu Akbar. Bacaan sujud. Faham? Faham ini yuk? Kalau kita masbuk, kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita mendapati imam dalam keadaan sujud, kita langsung sujud. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak usah banyak-banyak baca lagi, langsung sujud. Kemudian baca bacaan sujud. Ya. Tetapi belum dihitung satu rakaat. Belum dihitung satu rakaat. Kalau imam posisinya di tahiyat akhir, lakukan salam, tahiyat akhir, kita baru masuk. Apa yang kita kerjakan? Apakah sholat sendiri atau langsung masuk? Langsung masuk. Ya, langsung masuk. Allahu Akbar. Langsung duduk tahiyat akhir. Langsung duduk tahiyat akhir. Kita yang masbuk tadi, itu sudah dihitung satu rakaat belum? Belum. Pertanyaannya adalah, di mana posisi imam ketika kita mendapatkan satu rakaat? Nah, itu dia. Paham? Di mana posisi imam itu ketika kita berhak mendapatkan satu rakaat hitungannya? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya, barang siapa yang mendapati imam dan dia sempat melakukan rukuk bersama imam, ya, maka dia mendapatkan satu rakaat. Paham enggak ini? Contoh, ya, kita masbuk, imam membaca an-nas, minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, imam ruku, kemudian kita masuk, tap, masuk, setelah masuk, kita takbir langsung, Allahu Akbar, langsung ruku, Allahu Akbar, kita belum sempat membaca doa iftitah, kita tidak sempat membaca al-fatihah, kita tidak sempat membaca surat. Benar gak? Paham ini? Paham? Di konsentrasi ini. Jangan hakaput. Kalau ada boleh nanya macam mana? Ya. Maka ketika kita mendapatkan imam itu ruku, kita yang masbuk tadi sudah mendapatkan satu rokaat. Paham? Kita yang masbuk tadi sudah mendapatkan satu rokaat. Walaupun al-fatihah tidak ada dibaca, walaupun suratnya tidak ada dibaca, ya, paham ini? Itu pendapat yang pertama. Kalau dapat rukuk bersama imam, berarti kita dapat satu rakaat. Tapi kalau ketinggal rukuk, kita tidak dapat satu rakaat. Contoh, ketika kita masuk, imam sudah sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, kita pun masuk sami Allah liman hamidah dan langsung sujud. Ketika kita tidak mendapatkan ruku, maka kita tidak mendapatkan satu rakaat. Faham? Macam mana cara melengkapinya? Ya, lengkapi sholatnya. Nih misalkan imam nih, ya, nih kita, ya, sholat di belakangnya. Imam ruku rakaat pertama, kita telat. Kita mendapati imam dalam keadaan iktidal, sami Allah liman hamidah. Kita ini belum dapat satu rakaat, belum dapat satu rakaat kita ini, tapi imam sudah dapat satu rakaat.
ya, maka kita sholat bersama imam dua rakaat, kemudian ditambah satu rakaat. Paham? Itu ya, ditambah satu rakaat. Contoh misalkan, kita mendapati imam dalam keadaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir nih imam ya. Imam tahiyat akhir, kita masuk. Nih, kita masuk. Allahu Akbar. Ketika kita masuk, kita langsung apa nih kerjaannya? Langsung duduk tahiyat akhir. Berapa rakaat kita? Nol. Berarti ketika kita imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita naik melengkapi 3 rakaat maghrib, ya, untuk sholat maghrib kita melengkapi berapa rakaat? 3 rakaat, sama rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir. Nah, itu cara masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku, sujud dan lain-lain. Jangan imam toh dikejar. Paham enggak dikejar imam itu? Jangan dikejar imam itu. Ada di sini kemarin, ngejar imam enggak sah. Dia masbuk satu rakaat. Yang satu rakaat itu dikebut dia hage-hage. Mengejar posisi imam. Jadi dia rakaat sendiri ini. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ngejar posisi imam. Imam lah rakaat kedua, kelak baru dia ngikut. Paham enggak? Ngejar posisi imam, jangan macam itu, tidak boleh mengejar imam itu. Ya, dia ngejar imam, tetap pahalanya cuman satu rakaat, cuman satu. Dia sholat sendiri dan dia tidak disebut sholat berjamaah. Ngapa? Karena dia menyelisihi imam dari awal. Ya, dia dari awal menyelisihi imam. Makanya ketika kita masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku, dan kita mendapatkan ruku, maka kita sudah dihitung satu rakaat, ya. Kita sudah mendapatkan satu rakaat. Dan kalau kita tidak mendapatkan ruku, berarti kita belum dihitung satu rakaat, ya. Kita belum dihitung satu rakaat. Yang ada pertanyaan siap lah ya. 10 menit lagi kumpul pula. Ini pembahasan yang terakhir insyaallah. Uzur-uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Uzur-uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama, dingin, cuaca dingin, ya, cuaca dingin, kemudian hujan yang sangat lebat, kita panas terus, belum ada hujan, mudah-mudahan turun hujan. Ketika hujannya lebat, ya, hujan lebat, maka orang tersebut boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini bagi mereka yang mewajibkan. Ya, kemarin yang mewajibkan mazhab siapa ya? Mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau dalam keadaan hujan yang sangat lebat, ya, lebat hujan, maka kita itu boleh meninggalkan sholat berjamaah bagi yang laki-laki. Dan muazzin sunnahnya menyebutkan solu fi rihalikum ketika azan. Solu fi rihalikum artinya sholatlah kalian di tempat-tempat kalian. Sholatlah kalian di tempat-tempat kalian. Nah, itu sunnahnya kalau azan dalam keadaan hujan lebat banget. Ya. Jadi hayya 'alash shalah.
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dia azannya. Azan ketika hujan lebat. Bahkan Rasulullah SAW itu nyuruh kita salat di rumah masing-masing. Ya. Jadi jangan wenwe gilek ngotot men hujan lebat, basah-basah baju ujung-ujung karpet bau. Ya. Bau hujan. Ya, salatlah di rumah, enggak jadi masalah. Karena memang uzurnya diperbolehkan. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata, liusolli man syaa minkum fi rihalihi. Ya. Diperbolehkan bagi mereka untuk salat di tempatnya masing-masing dalam keadaan hujan. Ya. Diperbolehkan untuk salat di tempat masing-masing dalam keadaan hujan. Sebagian ulama menyebutkan hayya 'alas shalahnya diganti. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum. Nah, itu sebagian yang lain berpendapat seperti itu. Ya. Terus diperbolehkan untuk meninggalkan jamaah ketika makanan sudah dihidangkan. Nah ini, ketika makanan sudah dihidangkan. Apa kata Rasulullah SAW? Iza kana ahadukum ala ta'am. Kalau kalian itu sudah menghadap makanan di depan itu, ya, fala ya'jal, jangan mereka terburu-buru, hatta yakdi hajatahu, sampai mereka menyelesaikan makan mereka, wa in uqimatis salat, walaupun salat itu sudah didirikan. Nah ini ya, kalau salat sudah didirikan, makanan sudah dihidangkan, makan dulu, nah, itu sunnahnya, ya. Maka caranya adalah jangan menghidangkan makanan terlebih dahulu sebelum sholat. Paham ini? Jangan menghidangkan makanan terlebih dahulu sebelum sholat. Ya. Dan jangan terbiasa dengan menghidangkan makanan seperti itu sebelum sholat. Ya. Jadi, kasihlah waktu hidangan makanan itu sebelum waktu sholat berjamaah, 1 jam sebelum misalkan. Jangan pas 5 menit, 15 menit sebelum qomat dihidangkan makanannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika makanan itu sudah ada di atas meja kita, ya, kemudian azan, maka Rasulullah nyuruh kita untuk menghabiskan makanan yang di atas meja kita itu. Baru kemudian datang ke masjid. Ya, baru datang ke masjid. Terus bagian yang ketiga, mereka yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika ada hajat, hajat kencing ataupun buang air besar. Nah, maka mereka diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Ya, kalau misalkan sakit perut, apa segala macam, jangan sholat berjamaah. Kerjakan dulu apa yang ada di WC itu, dikerjakan dulu. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan la sholata bihadrati ta'am. Jangan kalian sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Walahum yudafi anil akhbasan. Dan janganlah mereka sholat dalam keadaan mereka itu menahan kencing dan menahan
sakit perut mereka. Nah, itu jangan. Ya, jangan mereka menahan kencing dan jangan mereka menahan sakit perut mereka. Ya. Sakit tidak ada dimasukkan ke sini sakit ya. Sakit tidak termasuk uzur dalam kitab ini. Tapi kalau badan kita sakit dan tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah, maka boleh untuk meninggalkan jamaah. Ya, jangan sampai sholat berjamaah itu malah menambah rasa sakit kita. Ini banyak yang terjadi ketika orang-orang haji dan umroh. Banyak orang yang latue kadang-kadang memaksakan diri untuk sholat di masjid. Ya. Karena fisik mereka lemah, memaksa sholat di masjid. Kemudian ketika mereka sholat di masjid, ibadah umroh mereka terganggu. Ibadah haji mereka terganggu. Ya. Tapi kalau cuma hakit, cuma hadikat-hadikat, peneng kepala hadikat, ya, jangan langsung aku hakit. Itu mensantri macam itu lalamai kena balek kasur. Ya, itu cacah hakit namanya. Bahasa kasar tamarot men bahasa santri itu. Ya, asa ke masjid hakit, asa berjalan hembo. Ya Allah. Ini yang dunia sempit ini. Ya. Banyak santri yang seperti itu. Maka sakit-sakit yang kira-kira dari hangat-hangat nuenya itu datang ke masjid. Makanya Rasulullah SAW pernah, ya, orang yang buta itu sakit enggak? Sakit buta itu. Orang buta bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku meninggalkan sholat berjamaah dikarenakan tidak ada yang mendampingiku ke masjid, kata Rasulullah. Apakah engkau bisa mendatangi suara itu, kata Rasulullah? Iya, maka datangi, kata Rasulullah. Disuruh didatangi, buta, ya, orang buta ini, ya. Maka bapak-bapak kadang-kadang yang ketika azan mereka masih di atas kesibukan mereka, ini menjadi hadis hujjah yang akan menanyakan mereka di hari kiamat. Macam mana orang buta pun Allah tetap wajibkan, ya. Tapi tidak dengan membahayakan, ya. Jangan kelak gara-gara hadis ini dia yang ngeliwat jalan Merdeka, jalan apa ini? Jalan Sudirman ini diintam dari truk, ninggal ujung-ujung. Nah, bukan dengan seperti itu. Tetapi harus ada maslahat. Ya. Kalau dia mampu untuk mendatangi sholat berjamaah, datangi sholat berjamaah. Tapi kalau memang tidak mampu untuk mendatangi sholat berjamaah, maka boleh dia untuk meninggalkannya. Terutama apa tadi? Yang tadi. Uzur-uzur yang tadi. Ya, sakit perut, kencing, kemudian hujan dan hadir ketika makanan itu sudah dihidangkan. Ya, mungkin sampai sini ya. Yang ada pertanyaan silakan, enter. Kalau kita mengetahui makmum ini, imam ini dah enggak jelas baca. Ya dak? Makanya ketika tadi tengok kesalahan dia fatal atau tidak. Kalau kesalahan dia fatal, maka jangan diikuti. Tapi kalau kesalahan dia tidak ada fatal, Al-Fatihahnya benar, walaupun dia gak ngaji Iqra misalkan. Ya. Bapak-bapak kemarin tes baca Quran, ku hurung ulek ke Iqra 3 be. Bapak-bapak di sini, ku tes ngaji ikut, ku hurung ulek kemue ke Iqra 3. Ya, hanya 4 ikut yang lulus. Bayangkan. Ya, jadi imam. Ya, dah. Maka kalau misalkan dia menjadi imam, tetap sah sholatnya, ya, tetap sah sholatnya, dan kita tetap menjadi makmum, tidak jadi masalah, ya. Terus kalau imam tidak de, macam tadi ya, maka dipilih yang paling bagus bacaan di antara muay. Tidak ada yang nak, itu penyakit berarti, itu sakit. Itu artinya tidak dipaham, tidak ditahu ilmu yang macam itu, ya. Jadi seperti itu. Dan sholatnya tetap sah sholat itu. Sholat itu hukumnya tetap sah dan kita harus tetap ngikut.
tetap ngikut jemaah walaupun imamnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan saat orang tua yang berbeda agama meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang harus dilakukan. Ya, mendoakan orang tua yang berbeda agama tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW itu ingin mendoakan pamannya Abu Thalib. Kemudian Allah turunkan ayat, kalau kamu istighfar bagi mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ayat itu dia. Ya, yang ada adalah boleh menghibur keluarga-keluarga yang lain. Dan kita pun harus bersabar yang dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Ya, bersabar ketika orang tua kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya.